Ketika rumpu lebih menunjang dari orang tiga kali kita mengatakan sholat, karena di dalam kitab ini mengatakan ada tiga anggota tubuh. Yang ketika sholat, apabila bergerak lebih daripada tiga kali, maka kami mengatakan sholat. Apa itu wala? Tiga anggota tubuh, walaupun lebih bergerak daripada tiga kali, tak mengatakan sholat. Yang pertama mata. Walaupun ada hukum mengatakan ketika sholat walaupun mata melirik ke kanan ke kiri ke kanan, ada yang mengatakan itu makruh, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Allahu Akbar. Bukan ini mata tidak terletakkan. Tidak apa? Tidak apa. Yang kedua, yang mana orang yang perlu membatalkan sholat adalah orang itu dari dulu. Walaupun lebih bergerak daripada tiga kali, tak akan membatalkan sholat. Umpama ini, ibu ketika membaca doa Al-Fatihah, mungkin ibu ada yang punya simpanan penyakit kurang. Allahu Akbar. Ketika sholat, ketika sholat, peliharaan tersebut keluar datang pahala. Allahu Akbar. Bergerak lebih daripada tiga kali tak membatalkan